Masukkan dari atas, tarik ke sebelah kanan. Nah, ini kemudian ikuti ekornya yang ini. Masukkan dari atas juga, tarik ke sebelah kiri. Ini baru awalnya. Kemudian geser, masukkan ke lubang yang di sini. Tarik atas, tarik ke sebelah kanan. Jadi mainnya kanan kiri kanan kiri. Nah, udah. Kemudian kita masuk ke proses pembelahan. Nah, caranya itu ini. Kita geser ke bawahnya. Kita tarik yang ini. Ini di bawah. Ini. Dan yang ini tadi. Masukkan dari atas satu. Bawah satu. Dan satu, mainnya satu-satu-satu ya, kayak nganyam. Nah, selanjutnya kita tarik yang tengah ke atas. Kita bawa ke samping kiri ini. Dan kita masukkan juga satu, kita bawa ke atas, ke bawah lagi, tarik ke sebelah kanan. Ya. Dan kita ikuti ekornya. Nah, nih ekor. Yang ini ekor. Ikuti ke atas ke bawah, bawah ke atas, dan dari atas ke bawah lagi. Nah, ini namanya kerangkanya. Kerangkanya sudah jadi. Nah, di sini kerangka sudah jadi ya. Lalu kita ikuti ekor yang ini. Ini. Sepanjang ini kita ikuti terus di belakangnya. Nah. Sudah mulai masuk rumus, yaitu 2-1-1. 2 dari atas, bawah satu, dan ke atas satu lagi. Rumus 2-1-1 itu sampai ketemu ekornya lagi. Nah, masih 2-1-1 ya. Dua dari atas, dua dari atas, satu bawah, dan satu atas lagi. Tarik. Nah, ini udah jumpa ekor lagi. Kalau udah jumpa ekor, nih ekornya. Kita ganti rumusnya 2-2-1. Oh, ada ini sejajar. 2 dari atas, 2 bawah, dan satu sampai ketemu ekor lagi. Nah, lanjut. Dua dari atas, dua bawah, dan satu-satu.
Mungkin susah juga untuk teman-teman pahami ya kan. Nah, selanjutnya ini udah ketemu ekor lagi. Ini ekornya. Ubah rumusnya jadi 2 2 2. 2 dari atas, 2 bawah. 2 atas dan 1. Nah, lanjut lagi. 2 dari atas, 2 bawah. 2 atas, 1 bawah. Nah, udah mulai kelihatan bentuknya. Dua dari atas, 2 bawah, dan 2. Nah, udah ketemu ekornya. Wah, ganti rumus lagi ya. Jadi 2 dari atas, 2 bawah, 2 atas, 1 bawah. Jadi 2 2 2 sampai ketemu ekor lagi. Nah. Ini sama 2 2 2. 2 dari atas, 2 bawah, 2 atas, 2 bawah. Ya, jadi mainnya tuh tarik kanan dan tarik kiri. Jadi setelah siap kanan ke kiri, kanan kiri, begitu seterusnya. Nah, ini kita jumpa ekor lagi. Tadi udah siap yang rumus 2 2 2 2. Nah, selanjutnya kita ikuti ekor lagi. Ikuti ekor, kita harus tetap yang ini, harus tetap di belakang ekornya yang ini. Jadi jangan sampai di depan. Kita ikuti sejajar ya. Kalau ekornya dari atas, kita juga dari atas. Ekornya di bawah, kita juga di bawah. Penting kita harus tetap berada di ekornya. Oops, meleset. Ekornya tuh yang normal. Kita ikuti lagi dari belakangnya. Tuh. Kita masuk ke sini. Ini sebenarnya kalau rumus ngikuti ekor nih 3 2 2 2. Nah. Kita ikut ekor lagi. 3 2 2 2. Nah, ini udah ketemu ekor lagi nih. Jadi kita ganti rumus. Itu 3 3 2 2. 3 dari atas, 3 di bawah, kemudian 2 atas dan 2 bawah. Masih 3 2 2 2. Tiga dari atas, 3 bawah, 2 2. Tarik sebelah kiri. Nah, kita ketemu ekor lagi. Kita ganti rumus 3 3 3 2. 3 dari atas, 3 di bawah, 3 dari atas dan 2 di bawah. Oke, sampai ketemu ekor lagi ya. Ke atas. Dari bawah, 3 di atas dan 2 di bawah. Tarik lagi. Oke, ini namanya udah ketemu ekor lagi. Karena kalau kita, oh, belum. Masih 3 3 3 2.
Nah, udah jumpa ekor. Udah mulai susah masukinnya. Kita jumpa ekor. Nah, selanjutnya yaitu 33 33 33. Ini yang terakhir. 3 dari atas, 3 bawah, 3 atas dan 3 bawah. Nah, sampai ketemu ekor lagi. 3 atas, 3 bawah, 3 atas dan 3 bawah. Oke. Yang terakhir, masukkan ke lubang yang sama dengan ekornya. Tuh. Oke. Dan cincin kita sudah jadi. Sudah jadi ya. Ya, selamat mencoba untuk teman-teman semua. Semoga berhasil. Dan jangan lupa tetap rajin latihan supaya rajutannya bisa rapi. Dan kalau ada yang kurang paham, silahkan hubungi saya atau bisa temui saya langsung di jurusan kehutanan Universitas Riau. Terima kasih.